Nama Herod Mostert mungkin asing bagi telinga umum, namun bagi kalangan pecinta tari, koreografer Belanda ini bisa dikatakan sebagai salah satu kiblat seni tari kontemporer. Bagi Anda yang tertarik menikmati karyanya, hari ini di Gedung Kesenian Jakarta digelar dua karya kontroversial Herod Mostert bertajuk Kamu, Yei, dan Angin. Mulai gerakan semacam ini mendominasi pertunjukan tari bertajuk Kamu, Ye. Koreografi yang diadaptasi dari novel karya Louis Couperus, The Hidden Power, menyoroti tema pembauran budaya Indonesia Belanda, terutama dalam segi ekspresi afeksi melalui hubungan fisik yang masih dianggap tabu. Sensualitas adegan percintaan disuguhkan dalam ekspresi ritmis sang penari yang menerjemahkan kegalauan atas kecaman kaum konservatif yang mendewakan etika. Berbeda dengan Kamu, Ye yang dinamis, tari angin ini lebih menonjolkan nuansa kesunyian. Gerakan lentur penarinya seakan mencoba menerjemahkan arti sebuah gerakan angin. Karya kolaborasi Gerard Mostert dengan penari Jepang Shintaro Oue ini terinspirasi perseteruan sejarah antara Jepang dan Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Widyaningsih dan Teopilus Sandi melaporkan dari Jakarta. Koreografer Belanda Gerard Mostert kemarin beserta rombongan menggelar pertunjukan ganda yaitu tari modern bertajuk Angin dan Kamu di Gedung Natia Mandala Institut Seni Denpasar. Pementasan seni ini menggabungkan kesenian barat dan timur yang mempertunjukkan di beberapa kota besar di Indonesia. Menurut koreografer internasional Gerard Mostert, pertunjukan yang dikemas dalam bentuk tarian Angin dan Kamu setiap tahunnya dipentaskan di Belanda. Namun tahun 2005 ini, selain di Kuala Lumpur, juga dipentaskan di Jakarta, Bandung, Solo, dan Denpasar. Tarian angin yang dibawakan Ming Wei pun merupakan tarian konseptual dan intim, dengan menelaah identitas budaya ganda dalam gerakan, ruang, suara, dan cahaya. Tarian ini dipentaskan kurang lebih 30 menit, berbeda dengan tarian Kamu atau Jij yang berlangsung 60 menit, serta dikemas dalam konsep menarik oleh 4 penari yang dilengkapi dengan beberapa kelambu dan sebuah video beamer khusus pada subjek dari moralitas erotis ganda. The main reason for this performance is that it is a contemporary performance which makes a campuran between dunia timur dan barat. Kedatangan koreografer Gerard Mostert beserta rombongan ke Bali, khususnya di ISI Denpasar, disambut Rektor ISI Profesor Wayan Rai S. Menurutnya, karya seni yang ditampilkan Gerard Mostert dapat menambah pengetahuan, inspirasi, dan kajian studinya. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk selalu membuka diri, menerima grup seni baik lokal, nasional, maupun internasional. Perawidia dan Alit Sidi, Bali TV.